Hello guys. So hari ni kita nak bercakap sedikit mengenai this reel yang saya pernah review sebelum ni, iaitu Seahawks MX 800. Okay. So reel ni memang cantik. Saya menggunakan reel ini untuk beberapa kali untuk game saltwater. So selepas guna, apa perlu diingatkan, beritahu sekali lagi, selepas saya guna reel, biasanya saya memang akan basuh semua reel saya, terutamanya apabila melibatkan saltwater lah. So basuh pun pakai sabun biasanya, tapi bahagian luaran sahajalah. So reel ini baru 3 kali digunakan. Okay, dekat spool ni dia ada sedikit macam kesan air masih masuk, yang ada sedikit karat dekat sini dalam ni. Dekat sini pun nampak seperti apa tu, karat-karat akan menjelmakan diri mereka. Jadinya saya tak tahu di mana silapnya, ataukah disebabkan saya telah, yalah, dia ada masalah bernest dulu kan hari ni, so kita dah buang sikit dekat dia punya drag ni. Okey, so adakah sebabkan kita buang sedikit dekat sini jadinya salt water senang masuk, kalau tak buang bernest akan berlaku, macam mana tu. Dan kalau dari segi karawan, dia ada sedikit bunyi, sedikit kasar berbanding kita beli first dahulu. So tak tahulah di mana silapnya, baru 3 kali guna kat saltwater. Standard itu kalau setakat air masin terpercik masuk dalam bot, sebab kita pakai, memang kita boating untuk main air masin, so kita park atas bot, so mungkin air masin masuk kena ada sikit. Cuba tengok gear dia pun dah, tengok kita dah start dah naik karat kat sini. So ni baru saya tiga kali orang ni guna untuk air masin. Jadi saya rasa ni dicipta untuk UL game sahaja, but for fresh water only. Kita tengok apa berlaku dekat dalam. For myself, I'm in the corner, why do you kiss her? Kita lihat dekat bearing ni. Nampak tak? So dekat bearing ni dia macam ada satu lapisan gel dekat situ. So saya rasa tak ada masalah dekat bearing. For myself, I'm in the corner, why do you kiss her? Oh, and I'm right over here, why can't you see me? So ni bahagian dalam dia. Okey, dekat plate ni kita ada dua washer, yang ni di atas. Okey, jangan hilangkan skru-skru ni. Lepas tu kita ada bearing, satu bearing dekat sini. Okey, dekat pinion gear, dekat main shaft pun tak ada problem. Dekat bahagian main gear ni, pinion gear ni pun masih lagi tune, tak ada masalah karat-karat. Kita tengok bearing satu lagi yang dekat sini. Mungkin terlalu banyak grease dah masuk ke situ, sebab ni dia orang yang letak grease ni. So mungkin grease dah masuk dah banyak. Ni kita cuba nak tarik keluar bearing dekat sini dan nak keluarkan dia punya gear shaft ni. Okey, sekarang kita dah keluar, berjaya keluarkan bearing ni. So apa tak? So bearing ni, bearing dekat cap, bahagian cap handle, banyak sangat grease telah meliputi beliau. So mungkin factory over grease kot ni,
untuk bahagian dalaman tak ada masalah karat lagi. So cuma dekat luar tadi je lah, dekat luar tadi. So saya rasa tak ada lagi sewaktu yang masuk ke dalam body reel ini. Okey, kita dah buang dekat sini sikit, so dia dah cap ni jadi rendah sikit. So mungkinlah tu penyebab dia air masin masuk melalui cap ni. Dia bagi efek dekat sini sikit. So now untuk body, kalau tengok body, there's no problem with salt water, tak ada masalah karat semua. So yang ini adalah bearing dekat main gear, dekat main shaft tadi tu, tak ada masalah. Okay, dekat batang main shaft ni pun, main shaft gear ni pun, kita ada satu lagi bearing kat sini. Right, pun tak ada masalah. And now kita akan pasang belit, tengok macam mana. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Okey, dah hampir peringkat akhir. Okey, dah bahagian ni pun kita dah bersihkan. Dah buang semua karat. Yang ni juga dah buang karat semua. Bahagian luaran banyak dia bagi efek dekat bahagian luaran dah. Mungkin sebab masa baru lagi kan. Kita masih baru guna 3 kali. So, sempat diselamatkan lagi lah. Dia belum sempat lagi merebak ke dalam body. Okey, bahagian ni pun kita dah buang. Dah buang karat-karat dekat sini. Dekat apa tu? Spool punya gear ni kan, dekat spool gear ni. I'd climb every mountain and swim every ocean. Mungkin punca dia datang dari sini. So water masuk ke arah sini melalui cap dia. So kita boleh letak sedikit grease lah kan, tip dia. So tip ni, apa, grease ni dia waterproof. So mungkin kebarangkalian air untuk masuk agak ni lah, agak rendah. Okay, kita tak sikit je yang main sangat. Ni karau dia sekarang lebih smooth daripada tadi. Macam tadi kita rasa macam dia macam berpasir sikit. So now tak ada masalah lah, dah smooth balik macam boleh keluar kotak. Just first, just mungkin ada bunyi sikit, bunyi sing. Bunyi tu normal lah sebab kita baru tukar dia punya, apa kita panggil, baru tukar dia punya grease. So perlukan sedikit masa untuk grease tu menyerap ke semua gear. Bagi pandangan saya lah, untuk Real MX, Seahawk MX 800 ini boleh guna untuk salt water, tapi tidak digalakkan sangat, terutama kepada user yang telah modified yang ada dekat cap dia ni, yang dah buang sebanyak 0.2 cm tu. So mungkin akibat daripada modifikasi tu, salt water senang masuk ke celah-celah ni sebab kita dah sama kan, dah selari kat sini. Tak tahulah, kita nanti kita cuba lagi, kita test lagi dengan salt water, tengok adakah karat tu, air tu masuk lagi ke dalam spool ni sebab kita dah letak grease dekat tepi ni. So untuk elakkan air masin tu senang masuk. Thank you for watching my YouTube channel. So don't forget to like, give a comment or just subscribe my channel. Lagi sekali terima kasih dan semoga jumpa lagi. Bye. Have a nice day.